menindaklanjuti itu, kita harus memberikan sosialisasi dulu kepada perusahaan yang ada di Provinsi Riau dan perkebunan, perusahaan perkebunan khususnya. Jadi kita mengharapkan bahwa perusahaan perkebunan nanti bisa menjaga dan mengantisipasi tindakan preventif kepada lingkungan di sekitarnya, supaya tidak lagi ada lagi kebakaran-kebakaran hutan atau lahan maupun milik pribadi. Tujuan kita hanya untuk preventif, mencegah lebih baik daripada kita menanggulanginya.